acara pada sore hari ini dimulai dengan penjemputan Bapak Uskup yang akan bersama-sama dengan para Fransiskan dan beberapa pastor yang berasal dari Paroki Pagal merayakan Ekaristi bersama dengan umat besok. Hadir juga anak-anak seminari Kisol, SMP dan SMA. Ini tahun kedua mereka hadir dengan tujuan pertama ikut berpartisipasi memeriahkan 80 tahun paroki ini dengan malam ini menyajikan hiburan, band, dan teater kepada seluruh umat. Tapi juga dengan maksud lain kehadiran mereka menjadi sarana promosi panggilan bagi anak-anak kami agar memilih juga menjadi seminaris dan selanjutnya memilih jalan hidup membiara ataupun sebagai imam diocesan. Dan ini maksud dari kehadiran anak-anak seminari.